Iya udah Ustaz. Dek Fatih. Sudah atau belum? Sudah udah Ustaz, sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu perut gua makan kali lo. Bukan begitu sih, Bro. Ini cuman sayang aja. Sayang. Kenapa emang? Kagak, Bro. Mestinya Bro Ovi itu bisa melakukan bisnis yang lebih besar daripada ini. Maksud lu, Teh? Nah, begini. Pinjam ya. Ini sih cukup menarik, tapi terlalu receh. Receh banget, Bro. Coba, ini paling sehari laku berapa? 100, 200, 300? Ya toh? Paling kenceng juga 20 ribu sehari. Bro Vi, gue punya tawaran yang lebih menarik buat lo. Gue udah tahu isi otak lo apaan. Lo mau nyuruh gue nyopet lagi? Kagak. No. Bro Vi itu gak perlu turun ke jalan, Bro. Terus ya? Ngapain? Bro Vi itu cukup menjadi instruktur, trainer. Maksudnya Bro Vi itu cukup menularkan talenta untuk melatih anak-anak. Ayolah, sama aja. Loh, ya enggak, no. Bro Vi kan gak nyopet. Tangan Bro Vi bersih. Gajinya Bro Vi gede. 1 juta, 2 juta. Mentok. 20 juta, ha? Sehari lo? Udah. Juta kek, 10 juta kek. Haram. Ya, halo, Mang. Iya, Mang. Saya lagi di luar, Mang, nih. Mang mau ketemu sama saya? Iya, Mang. Ketemuan aja di masjid dekat terminal. Iya. Assalamualaikum. Ini, Bang. Atau saya emang gak pernah minjem duit sebesar ini? Ini bukan utang Bang Faham, bukan. Ini uang hasil dari saya upload video, Abang. Video. Ini teh serius sebesar ini hasilnya teh kan? Serius, Pak. Oh, sebentar, Pak. Diterima ya, Pak. Duit yang penting. Duit ya. Wah, merah semua. Alhamdulillah, ya Asep, bergas ya. Itu hak Abang. Maaf Bang, Abang jadi gabung sama saya kan? Maksud saya... Bang Fang gak harus gimana-gimana, enggak Bang. Bang Fang juga gak harus acting-actingan. Mengalir aja Bang, seperti biasa. Saya ngerekam video semua kegiatan Abang, saya dokumentasikan, saya upload. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi untuk semua orang, Bang. Sikat, Bang. Ya, aja, Bang. Iya, Bang. Terima, Bang. Kang, kalaupun saya mau, saya pengen semuanya ada unsur syiarnya, Kang. Benar itu, kata Bang Bang. Saya nggak mau kalau ada niatan-niatan lain di sini. Kita saling mengingatkan, Bang. Itu. Insyaallah. Minum. Kopi. Lupa. S. Kalau ada es jeruk. Jeruknya belum dipetik, Bang. Iya. Kopi aja ya. Iya, boleh. Bang Ustaz, mau ditempel di mana? Antum tempel di setiap tempat yang bisa dilihat Dek Fatin. Biar Dek Fatin tahu. Di mana ada dia,
Di situ ada Ana. Ajib, Bang Ustaz. Cepat antum melakukan. Iya, Bang Ustaz. Cepat. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau suratnya bagaimana udah Ustaz? Surat itu antum sisipkan. Antum taruh di atas mejanya Dek Fatin di kantor pesantren. Oh, iya, iya. Gum, cepat ya, antum lakukan. Ana sudah tidak sabar. Ana ingin secepatnya mendapatkan jawaban dari istikharahnya Dek Fatin. Sudah belum? Sakit. Waktu terus berjalan. Ya udah Ustaz. Hargai waktu. Ya udah Ustaz. Dek Fatin. Sudah atau belum? Sudah, udah Ustaz, sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu orang yang kudu dicopet. Dia jaga situasi, dia nyopet. Aduh, ramai juga orangnya. Kan? Sedih. Ramai banget lagi. Ubay marah enggak tuh? Dek, ya, mobil yang kampung rambutan dekat mana ya? Oh iya Bu, iya. Bentar lagi lewat ya. Oh gitu. Iya. Kasih ya, Dek. Tunggu ya, Bu. Ya. Aduh, gimana ini? Enggak. Lu ngapain kesini? Jangan di sini. Sana aja. Cepetan, enggak. Satu. Allahu Akbar. Dua. Allahu Akbar. Tiga. Allahu Akbar. Sudah. Saya berusaha untuk mengajarkan kalian disiplin. Kalau kita tidak disiplin, kita tidak akan sukses dunia akhirat. Paham? Paham, Ustaz. Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada hambanya yang disiplin. Apa contohnya? Allah sangat suka dan cinta kepada hambanya yang ibadah di awal waktu. Mengerti? Mengerti, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ustaz. Pik. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pik. Antum tidak punya hati, Ustaz Zainal. Bawa ke tempat yang adem. Bawa. Cepat. Kasihkan minum. Cepat, pelan-pelan. Yang lain di sini. Sudah cukup itu. Ustaz Zainal, kasihan para santri. Santri juga manusia. Mereka perlu dikasihi. Mereka perlu disayangi. Allahu Akbar. Alafu, ana bantu urus dulu santri yang pingsan. Assalamualaikum. Oh iya lah, gimana sih tuh? Kok bisa kabur sih? Ceritain lah, gimana bisa lolos? Kita berdua kangen nih. Gue juga kangen sama lu pada. Bay, ngorok lu tuh. Sembarangan aja lu kalau ngomong. Emang gue doang yang ngorok? Emang lu yang paling kenceng, Bay? Udah deh, gak usah pada berisik. Bay. Apaan? Dapet banyak tuh. Gue pinjam dulu ya. Apa lu kate? Sembarangan lu. Ini duit setoran ke Bang Otay. Baik, gue pinjem dulu, ntar gue balikin. Emang buat apaan sih? Tau. Udah sini, In. Nih. Segini aja ya. Nih. Yaudah, makasih ya. Gue cabut dulu. Mau kemana lu? Gue cabut dulu, ntar gue balik lagi. Udah, tenang aja. Ya. Sini. Itu Bilal, ngapain hari ini aneh banget ya? Kebanyakan mikir lu. Kita ikutin dulu. Aduh. Pasang di mana nih? Aduh, kalau enggak dipasang aneh bisa kena nih. Ah, ini dia.
Tempel menempel. Ah, widih, cakep banget. Sohe ada. Assalamualaikum, Bang Bos. Assalamualaikum. Ini ada orang.